Kalau saya pernah saya tulis judul menang banyak itu maksudnya apa? Kita mulai ya menjaga badan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Apa yang terjadi? Coba saya buka itunya filenya. Yang terjadi adalah kalau kita sudah seperti itu, maka yang terjadi apa? Body fat kita, lemak badan kita pasti turun. Menang banyak di situ. Jadi kalau sekarang kita mau menjaga raga, jadi kata kuncinya, kalau mau menjaga raga, jaga kolbu dulu. Jaga kolbu dengan cara apa? Jangan banyak makan. Yang pertama, yang kedua apa? Biasain banyak puasa. Apa yang terjadi? Menang banyak kita, yang sekarang dikenal sebagai namanya kalori restriksi, ya, pembatasan kalori, atau intermittent fasting, atau apapun. Islam sudah mengajarkan itu semua. Ya. Apa yang terjadi lagi? Menurunnya oksidatif stres. Jadi stres-stres pada tingkat sel kita itu akan menurun. Apa yang terjadi? Wajahnya akan glowing, bercahaya, meskipun tidak di bawah lampu. Ya. Terus apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya, terjadi pembentukan hormon-hormon yang baru. Jadi bagi apa tuh namanya, Anda yang sekarang, maaf, ada ibu-ibu yang sudah menikah, yang belum punya keturunan, ya salah satu yang bisa kita pakai pola untuk memperbaiki reproduksi namanya apa? Puasa. Jadi puasa itu akan mereset hormon dengan sangat sempurna. Ya, asal buka dan sahurnya benar. Jadi sebenarnya kita itu sudah, jadi gini, kalau saya bertanya dan Anda pasti tahu jawabannya, siapa menciptakan kita? Allah. Kalau mobil perlu perawatan sebulan sekali, tubuh kita juga sama. Allah sudah memberikan toolsnya, Allah kasih softwarenya, Allah kasih hardwarenya. Softwarenya apa? Salah satunya puasa. Maka ada puasa Ramadan 30 hari. Kan gitu. Coba pikir baik-baik. Maksudnya kalau kita mencerna secara dalil, memang itu pasti baik. Kita nggak perlu pikir, maksudnya itu ya samina watona gitu. Tapi kalau kita berpikir secara sains, kenapa ada 30 hari puasa? Gitu. Kenapa? Karena Allah ingin mereset seluruh sistem itu gitu kan. Dan puasa itu gak menyenangkan. Kenapa? Karena kita sukanya makan. Betul? Karena gak menyenangkan, Allah kasih reward, bahkan disiapkan satu pintu khusus buat puasa. Semakin berat amal itu dikerjakan, semakin besar rewardnya.